Bakso, bakso. Tahu kan kalau ada teteh udah pasti ada dunia perbaksoan sore hari ini. Kali ini baksonya super barbar dan gak biasa. Karena teteh dan Ences lagi ada di Bakso Malang Cak Endut yang ada di Pasar 8 Alam Sutra. Nah, untuk menu pertama dimulai dari iga ya, yang super gede dan barbar ini, Besti. Terus bakal ditemenin sama somai urat, somai ayam, dan bakso halus. Di sini tuh kuahnya sih nggak ada lawan, karena dia udah nggak pakai penyedap tambahan lagi, jadi pas disebor kuah ke dalam mangkuk itu aroma kenikmatannya tuh tiada tara banget, Besti. Terakhir kita pesen bakso paket gandos, yaitu ada 9 macam bakso di dalamnya. Ada bakso halus, urat, telur ayam kampung, bakso kotak pedas, bakso keju, bakso telur puyuh, tahu coklat bakso, dan tahu putih bakso. Ya udah Besti, hayu kita langsung unboxing semua perbaksoan di sini. Jangan lupa siapin bakso kalian juga ya. Kita makan bareng. Yuhu! Kesukaan Teh Santi, iya makan dong. Bakso, ada iga-iganya. Dari mangkok yang udah ada di depan kita ini tuh udah ada somainya. Banyak banget, Besti. Ada iganya, ada bakso halusnya, luar biasa. Nah, ini tuh kalian kalau pengen tahu kita lagi di mana. Di mana coba? Lagi tempat bakso. Ada di Bakso Malang Cak Endut. Di Pasar 8 di Alam Sutra ya. Nih, kuahnya dulu kalau bakso seruput. Kita seruput ya. Kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, super wow banget. Dari kuah originalnya aja udah super rich banget ya, Besti. Aduh. Kuahnya teteh. Aku suka kuahnya bening. Duh. Gurih. Dia tuh kuahnya agak manis sedikit menurut aku sih, guys. Bukan yang kegurihan gitu loh. Iya. Nih baksonya coba bismillahirrahmanirrahim. Bakso halusnya beneran halus pisan, no effort klep kunyahnya. Aduh, dia tekstur baksonya ya, ini tuh aku beda lagi baksonya gitu loh. Dia tuh garing, kayak bakso-bakso cuanki. Pernah gak kalian nyobain bakso cuanki yang garing, kayak kernis gitu loh. Sama rasa sapinya, sok mangga teteh. Ada saus, kecap, sambal, cuka seperti aduh, biasa. Seperti biasa. Cikraci-kraci, kita sebor sambal sampai nyelimutin isian dalam mangkok ini. Biar nambah kesempurnaan rasa. Wah, ini sih begitu diracik ya. Berasa banget tahu aku tuh benar-benar kalau kuah bakso itu intinya kuahnya tuh harus endol. Betul. Harus gurih, tapi betul. Jangan asin ya. Kadang-kadang suka ada yang keasinan gitu loh baksonya ya. Ini pas ya. Siomanya, aku pikir isinya tuh kayak ayam-ayam biasa. Ternyata dia kayak adonan bakso gitu karena kan bakso aku gigit. Ada apa coba? Ada tulang rani. Rasanya udah gurih dan tebel, isiannya gak kokoh. Betul, ya? Ini iganya juga gak main-main, Ceh. Ih, juara. Lihat dong, iganya setebel-tebel ini. Iganya super lembut, langsung glosor tanpa permisi. Dan kita bisa nikmatin juga di sini tuh ada gorengan-gorengan kayak gini. Jadi dia ada siomay goreng. Nih ada siomay goreng. Ini ada udang. Ada bakso goreng panjang, ini udang. Dan ada bakso goreng. Jadi udang itu udah ada yang dilebur juga. Kita tuh sama adonan. Sama ada utuhnya juga, jadi endolnya itu double, sumpah. Wow, aku juga suka banget sama si bakso goreng panjang ini ya. Adonan si bakso goreng di dalamnya juga tuh enak. Terus ditambah lagi, kayak kulit pangsit yang lapisinnya itu tuh garing banget ya. Dan gurih. Ini namanya adalah paket gandos. Jadi dia tuh isian baksonya tuh rupa-rupa, Besti. Aku mau cobain yang keju dulu deh. Oke, aku juga sama sih, Teh. Nih ya. Ini yang kejunya kita langsung gegel. Kita gigit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bakso kejunya benar-benar meleleh banget di mulut. Guys, ada potongan keju kan di dalamnya. Oh, telur ayam kampung. Aku pikir ayam kampung, ternyata isinya tuh telur ayam kampung. Tuh guys. Tuh. Gede. Membuncah. Juara. Nih, kalau aku mau langsung gigit aja besti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Racik. Mari kita racik. Kuy kuy. Uy. I'm gonna take it all the way when I hear the music play, 'cause baby I can't help myself. I'm here to do my thing, who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Aduh, sama-sama aduh tuh kita berdua jadinya ya guys. Iya, karena ini tuh asli benar-benar komplit. Enak sih. Plit. Baksonya juara. Betul. Rasanya, kualitasnya, kuahnya. Kalau kalian mau makan bakso sih, gak akan nyesel kalau mampir ke sini menurut aku mah ya. Untuk pecinta bakso, menurut Teteh semua varian bakso yang ada di dalam mangkuk ini rasanya luar biasa. Udah, harus segera diberikan rating. Nah, untuk bakso Malang Cak Endut ini ya, dari 1 sampai 10 kita langsung kasih nilai 10! Wow! Tanya dikit lama.